ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. صدق الله العظيم. Pada hari manusia ni, kata Allah, dia berada di padang mahsyar hari kiamat kelak. Pada saat tersebut tidak akan bermakna lagi pertolongan dan syafaat, melainkan syafaat dan pertolongan ini dia datang daripada seorang manusia yang Allah Ta'ala bagi keizinan kepadanya untuk dia bagi syafaat. Yang mana manusia ini, kata Allah, Allah Ta'ala telah redai segala kata-katanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadaqallahul Azim. Surah Taha ayat yang ke-109. Dikasihi para alim ulama muslimin muslimat, ahli jawatan kuasa surau kita yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Pertama sekalinya kita atur banyak-banyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita ambil sedikit sebanyak kesempatan masa yang ada pada waktu tengah hari ini untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Bertujuannya kita nak dekatkan balik diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semakin hari semakin lama meninggalkan kita pada hari ini. Kita kan, kalau kita duduk sekejap, kita renung balik, hari ini ni kita sudah berada pada tanggal 25 Jamadil Akhir tahun 1439 Hijrah. Bermaknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan kita dengan jarak lebih kurang 1500 tahun lamanya. Subhanallah. Kita hidup pada hari ini dalam keadaan Allah Ta'ala uji kita dengan kesibukan kita dengan kerja hakiki. Sibuknya kita dengan urusan-urusan seharian. Lebih-lebih lagi kan kita ni tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak pernah. Kita ni bangsa dengan Rasulullah bangsa yang berbeza. Jarak kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipisahkan dengan suatu jarak yang cukup lama. Lama tak lama ni lebih kurang 1500 tahun lamanya. Subhanallah. Bayangkan kita hidup di dunia pada saat ni, kita tidak hadir ke dalam majlis ilmu sebegini untuk kita ni baca balik sedikit sebanyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah. Pastinya setiap daripada kita ni kita akan lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ana buat bandingan mudahlah. Kita ni kan ana datang surah kita ni lebih kurang sebulan lepas. Kalau ana tanya balik, agak-agak ingat ataupun tidak tajuk tazkirah kita bulan lepas? Ayat mana kita baca tu? Kalau kita tanya, boleh jadi lupa dah. Ni bandingan yang mudah. Yang sebulan tak ingat dah. Allahu Akbar. Tajuk apa tu tak ingat dah kadang-kadang dah. Kita tanya sungguhlah tengah hari ni. Ana jaga kat pintu tu sebelum balik nanti. Tanya seorang-seorang, tajuk apa tazkirah kita bulan lepas? Yang boleh jawab, kita bagi dia balik ke tempat kerja masing-masing. Yang tak boleh jawab, dia kena tunggulah kat surau Fidausi kita. Tu bandingan yang mudah. Boleh jadi kita pun tak ingat dah. Tapi kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun jarak kita ni jauh, kita diajar sebagai seorang mukmin sepatutnya jadi semakin hari semakin dekat dengan Rasulullah. Sepatutnya jadi semakin hari semakin banyak yang disebut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya semakin banyak semakin yang disebut dengan banyaknya hafalan-hafalan Al-Quran yang kita boleh hafal dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Kadang-kadang kan orang kita kan semakin tua semakin tak ingat, semakin tua ni kan kadang-kadang semakin lupa hafalan Al-Quran dia. Sepatutnya kita diajar ni, semakin tua kita ni, semakin bergerak usia kita, semakin banyak ayat Al-Quran yang boleh kita ingat. Tapi orang kita ni terbalik. Semakin lama hidup, semakin kurang yang disebut dengan hafalan. Tu pun dalam solat tu kan, Allahu Akbar, dua surah je kita duk baca. Daripada berpuluh tahun, apa dia?
Inna a'tayna dengan inna anzalna. Allahu akbar. Tak tambah tu hafalan dari dari sudut Al-Quran Karim. Kalau solat dengan orang rumah tu, orang rumah boleh tahu dah. Waladhallin tu, orang rumah sebut belakang kita ni. Sekejap lagi ni, oh, pakcik tua ni, orang tua dia panggil tak ada. Tak inna a'tayna, inna anzalna. Memang betul. Amin tu kan? Inna a'tayna kal-kawthar. Kenapa? Orang kita ni semakin tua, semakin tak tambah hafalan dia. Bahkan semakin lupa, subhanallah. Yang ni, alhamdulillah, bila kita duduk di dalam majlis ilmu, kita peringat balik sesama kita, insyaAllah. Inilah yang mendekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semakin hari, semakin lama meninggalkan kita, insyaAllah. Sebagai perkongsian rohani kita pada tengah hari ini, insyaAllah, ananya bawa satu surah daripada Al-Quranul Karim untuk sama-sama kita baca dan sama-sama kita tadabbur di tempat kita pada tengah hari ini, insyaAllah. Surah yang anak-anak pilih pada tengah hari ini, anak-anak petik daripada surah At-Takatsur yang berada pada juzuk yang ke-30, insyaAllah. Ana yakin surah At-Takatsur kita selalu baca dalam kehidupan kita. Dan sebahagian besar daripada kita ni, kita hafal dah surah At-Takatsur. Baca-baca dah, hafal pun alhamdulillah dah. Tapi yang lebih utama, adakah kita faham ataupun tidak di sebalik ayat-ayat daripada surah At-Takatsur itu lebih penting. Sebelum kita pergi kepada ayat-ayat daripada surah ini, ada baiknya kita baca beramai-ramai untuk kita kutip pahala daripada kita membaca Al-Quranul Karim, insyaAllah. Sebab apa kan kita tengok dunia pada hari ini kan? Kita disibukkan, dibesarkan dengan besarnya mesej-mesej tulisan daripada makhluk. Tetapi mesej daripada Allah melalui Al-Quran sudah tidak menjadi besar dalam kalangan manusia. Buka je mata pada waktu pagi, bangkit daripada tidur, orang akan cari dulu telefon saya mana, mana handphone, handphone mana. Sebab apa ni? Sebab kalutnya untuk membaca mesej daripada sesama manusia, sesama makhluk. Nak tidur malam kan, masing-masing duduk je di atas katil dia. Dia akan scroll balik tulisan-tulisan WhatsApp-WhatsApp yang tak sempat dibaca daripada pagi tadi ni, daripada tengah hari, daripada petang. Dia akan qadha bila? Sebelum daripada tidur. Sebab apa jadi macam ni? Mesej daripada manusia sudah menjadi besar, tetapi mesej daripada Khalik melalui Al-Quran sudah tidak dirasakan besar, sudah menjadi kecil dan kecil dalam kalangan manusia. Ni penyakit yang sudah ditimpakan kepada diri kita semua. Waliyazubillah. Kita sama-sama baca surah At-Takatsur untuk kita kutip pahala daripada kita membaca ayat Al-Quran, insyaAllah. Ikut anak-anak. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Surah yang sama-sama kita baca tadi disebut dengan surah At-Takatsur. At-Takatsur dengan makna sibuk nak banyak. At-Takatsur dengan makna satu sikap manusia ni apa dia dalam hidup dia. Dia sibuk nak banyak dalam semua perkara dalam hidup. Allahu Akbar. At-Takatsur dengan makna sibuk nak banyak. Sibuk nak banyak apa orang kita ni kan? Macam-macam lah kita ni sibuk nak banyak kadang-kadang. Nak banyak jawatan orang kita kadang-kadang. Nak banyak duit, nak banyak harta. Ni satu sikap manusia yang Allah Ta'ala cerita ni. Manusia ni nak banyak kadang-kadang bisnes. Nak banyak cawangan, nak banyak anak.
Kadang-kadang nak banyak mak anak pun ada. Kadang-kadang orang kita tak ada. Kita orang kita ni sebut je mak anak, dia senyum terus tak ada. Yang mengantuk tu jadi kurang mengantuk sikit, subhanallah. Cuma yang berani tu tak ada dan Allahu Akbar. Ada satu cerita kan. Suami ni kan dia kematian isteri dia. Bila isteri dia meninggal dunia ni, lalu dimandikan jenazah isteri dia, dikafankan, kemudian disolatkan. Lepas disolatkan jenazah isteri dia ni, diletakkan di atas keranda untuk dikebumikan. Bila orang pegang dia kan, keranda isteri dia ni nak bawa pergi ke kubur, dia pesan kepada orang yang pegang keranda isteri dia ni, dia kata letak kat bawah dulu. Jangan bawa lagi pergi ke kubur, letak kat bawah dulu. Suami ni pesan. Letak dulu jenazah suami isteri dia ni kat bawah, dia kata. Sebab apa? Tiba-tiba lepas tu orang tengok suami ni gilangkah mayat isteri dia. Orang tanya, ai pelik ni, amalan apa ni? Orang tanya, kamu buat apa ni? Dia kata, saya ikut wasiat isteri saya. Isteri saya pesan kalau nak kahwin lain lepas ni, kena langkah dulu mayat saya. Dah. Memang dia buat betul. Dah. Nak sebutnya orang kita ni kadang-kadang takut. Nak banyak tu ada, sikap Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, antara sikap manusia ni apa? At-takathur. Nak banyak dalam hidup. Nak banyak apa? Allah Ta'ala dia tinggal kosong. Nak banyak harta kadang-kadang, nak banyak kereta, nak banyak tanaman, nak banyak bisnes, nak banyak jawatan. Boleh ke nak banyak dalam agama? Boleh. Tapi Allah Ta'ala ni dia letak satu syarat. Apa dia? Jangan sampai dengan banyaknya perkara yang kita kejar dalam hidup menyebabkan manusia ni lalai daripada mengingati Allah. Sehingga kan ayat tamakan dalam surah At-Takatsur, Allah Ta'ala sebut apa? Al-hakumut takatsur. Ramainya manusia ni, kata Allah, dia terlalai. Kenapa terlalai kepada Allah? Kerana dia sibuk nak kejar benda yang banyak dalam hidup, subhanallah. Al-hakum, manusia ni dilalaikan. Dilalaikan dengan sikap macam mana, kata Allah? At-takathur, dengan sikap nak banyak, subhanallah. Ada orang kita kan, dia nak banyak apa dalam hidup? Nak banyak pangkat dan jawatan. Dia sebut, saya ni mana cukup? Tiga je portfolio, tiga je jawatan. Paling kurang lima dia sebut dan tengok orang sebelah saya ni ada lima jawatan. Banyaknya jawatan sampai apa? Sampai kadang-kadang kan tak nampak muka di surau. Kita tanya kenapa tak datang surau ni? Tak ada ustaz, letih, banyak sangat jawatan kerja, dia sebut dan tak ada nak solat Jumaat ni. Lepas tu kita tanya bila nak datang surau, nak datang solat Jumaat. Tunggu pencen lah ustaz, tunggu pencen. Bila pencen? Umur 58. Umur 58 kan kita tanya kan, kenapa tak nampak muka lagi kat surau ni? Dia kata sambung lagi perkhidmatan 2 tahun. Umur 60 pula pencet tak ada. Ni yang Allah Ta'ala sebut, Al-Hakumut Takathur. Kamu hidup ni dalam keadaan dilalaikan dengan apa? Dengan pangkat yang banyak dalam hidup, subhanallah. Umur 60 kita tanya lagi kan. Ni dah 60 pencet dah ni. Kenapa tak datang lagi surau? Tak salat Jumaat lagi? Dia sebut, sibuk sekarang ni anak cucu ramai pula kat rumah, subhanallah. Ni yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Manusia ni kerana kejar banyak dalam hidup, sampai dia terlalai dalam kehidupan dia untuk mengingati Allah wal'iyadz billah. Habiskan umur 60 sibuk dengan anak cucu. Lepas tu apa pula? Lepas tu sakit. Bila sakit tu gak minta doa ramai-ramai kan. Doalah saya supaya apabila saya sihat ni, dapat datang ke surau, dapat datang ke masjid. Ni yang Allah Ta'ala gambarkan sikap manusia. Apa dia dalam hidup? Al-hakumut takathur. Antara sikap manusia ni, bila dia kejar nak banyak sangat dalam hidup ni, sampai dia terlalai dah untuk dia mengingati Allah wal'iyazubillah. Kita tengok kadang-kadang kan, dia hidup dalam keadaan dia kumpul apa banyaknya kereta kadang-kadang. Depan tangga tu 10 buah kereta. Allahu Akbar. 10-10 buah kereta tu, satu pun tak nak sampai surah. Ada kawan kita kan. Sebab apa ni? Kereta nak banyak, nak banyak, nak banyak. Tapi gagal dalam mengingati Allah wal'iyazubillah. Orang kita kan apa lagi kalau kita sebutkan nak banyak dalam hidup, nak banyak bisnes, nak banyak cawangan. Dia kata kat Kuala Lumpur ada dah 2 cawangan. Selangor ada 3. Tahun depan nak buka mana lagi? Nak buka di Singapura 2 lagi cawangan. Di Brunei nak buka 5 lagi cawangan. Dia sebutkan, nak banyak tak apa, tapi jangan sampai apa? Jangan sampai al-hakum. Jangan sampai manusia ni dilalaikan daripada kerja nak banyak dalam hidup, lupa dah untuk mengingati Allah wal'iyazubillah. Allahu Akbar, adakan dalam kalangan kita nak banyak apa kadang-kadang. Sekarang ni musim orang nak banyak follower, nak banyak pengikut.
Tak cukup dengan Melayu pengikut, kadang-kadang nak orang Bangladesh pengikut dia ada. Tak cukup dengan orang Bangladesh, nak orang Filipina lagi. Nak apa? Nak banyak dalam hidup ni. Allahu Akbar. Kalau yang belah-belah muslimat kan, ambil gambar banyak-banyak masakan dia kan. Nak apa ni yang Allah Ta'ala cerita ni? Naknya apabila masuk banyak-banyak, ambil gambar, letak dalam Facebook, letak dalam Instagram. Harap apa? Harap orang komen, nyam-nyam-nyam, sedapnya kalau orang komen. Suka macam tu tu sekarang ni. Ni satu sikap yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Al-Hakum, kamu ni hidup di dunia ni telah dilalaikan. Dengan apa dilalaikan? At-takathur, dengan sikap kamu nak banyak sampai kamu tak ingat dah pada Allah. Wal-iyazubillah, subhanallah. Apa lagi kalau kita sebutkan orang-orang sama sekarang ni nak sibuk nak banyak. Allahu Akbar, kita kan kita tengok kadang-kadang dia sibuk nak banyak ladang ternakan tak ada. Ataupun kebun-kebun. Pasceroh kata kebun tak ada. Pagi duduk di kebun, tengah hari di kebun, petang kebun, sampai malam di kebun. Tak ada ni kata nak datang surau, nak datang masjid. Kita tanya kenapa ni tak datang surau ni? Tak boleh, baru tanam je musangking dia sebut ni. Baru bertunas baru ni. Naik sikit musangking kan. Kita kata ni dah tunas ni. Baru berbunga pula. Time berbunga lagi lah tak boleh tinggal. Dia kata ni fasa manja lagi ni. Pergi dulu lah ke masjid. Nanti besar sikit lah baru boleh tinggal. Dia kata tak ada. Pasceroh ni dia sebut, orang Kelantan sebut kan. Besar sikit kan pohon musangking dia kan duduk di ladang tu. Berbuah pula buah. Dia kata berbuah lagi lah tak boleh tinggal. Takut orang datang curi ni dia sebut. Lepas tu bila? Ni yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Sikap manusia ni kerana dia nak banyak dalam hidup. Sampai apa? Sampai Al-Hakum. Dia dilalaikan dengan sikap apa dilalaikan? At-takathur. Dengan nak banyak dalam kehidupan dia. Subhanallah. Bolehkah nak banyak dalam hidup? Boleh. Tapi dengan syarat. Dengan syarat jangan sampai terlalai daripada mengingati Allah. Kalau kita perhatikan. Kayanya para sahabat ni. Kaya yang tidak terkira kayanya. Subhanallah. Kalau bukan dengan harta yang banyak, pastinya setiap daripada kita ni tak mampu melaksanakan yang disebut dengan ibadat zakat, dengan ibadat menunaikan haji. Tak ada masalah harta yang banyak. Allahu Akbar, kalau setengah ustaz sebutkan, tak boleh cari harta banyak, takut lalai tak jadi masalah. Sebab kalau kita tengokkan sahabat Nabi SAW antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perang Tabuk yang berlaku dalam bulan Rejab sejak lagi ni kan, nak masuk bulan Rejab 4-5 hari lagi, kita akan baca satu peristiwa apabila Abu Bakar bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sebut macam mana kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, aku nak infakkan seluruh harta aku ni kepada umat Islam untuk pergi ke Tabuk. Subhanallah. Rasulullah tanyakan, apa yang tinggal untuk isteri dan anak-anak kamu? Abu Bakar jawab, aku tinggalkan Allah Ta'ala dan aku tinggalkan Allah untuk isteri dan anak aku. Subhanallah. Datang pula kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Sayyidina Uthman sebut kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku infakkan kepada umat Islam ni dalam perang Tabuk sebanyak 900 ekor unta, 200 ekor kuda dan 1000 dinar. Subhanallah. Untuk apa ni? Untuk umat Islam bawa menuju ke Tabuk. Menunjukkan harta yang banyak ni tak ada masalah untuk dikumpulkan ataupun dicari, tetapi jangan sampai Allah Taala sebut al-hakum. Dengan harta yang banyak menyebabkan kamu ni terlalai dah daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala wal iyas billah. Kalau kita bacakan sebab apa turunnya surah At-Takatsur, ada sejarah dia. Turunnya surah At-Takatsur ini berlaku kerana ada dua kabilah Arab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kabilah Bani Haris, yang kedua kabilah Bani Harisah. Dua-dua kabilah ni apa dia? Dia ni pakat berbangga, pakat berebut, pakat bermegah, sama-sama berbanding. Manakah antara dua kabilah ini lagi hebat? Kabilah A sebut, ni dalam kalangan kami ni ada tokoh businessman, dia sebut dah. Lalu kabilah B sebut macam mana? Berapa juta sangat tokoh businessman dalam kabilah kamu tu? Yang ni sebut 10 juta lah. Yang ni pula sebut, kabilah B sebut, alah 10 juta je ni, kami ni tokoh kami ni, businessman kami, 1 bilion dia sebut dah. Tak nak kalah lah. Ni berebut nak berbangga, nak mana lagi banyak. Kabilah A pula kan sebutkan, tokoh kami ni dalam kalangan kami, kabilah kami ni ada panglima perang, dia sebut. Kabilah B sebut, kami juga ada panglima perang. Yang ni pula sebut, kabilah kami ni ada orang yang tanam anggur yang banyak, ada kebun yang banyak. Yang ni pun sebut, kami pun banyak. Dia berbanding ni kan sampai ke mana ni?
Sampai dia pergi ke kubur, dia tunjuk, ni kubur businessman dalam kalangan kami. Sampai masuk dalam kubur ni, dia pun, yang ni pula tunjukkan, ni kubur panglima perang dalam kalangan kami. Tak cukup dengan orang hidup, dia pergi berbangga pula dengan orang yang mati. Menyebabkan Allah Ta'ala turunkan ayat yang kedua dalam surah Al-Takathur, hatta zurtumul maqabir. Yang kamu ni nak berbangga, kata Allah, sampai masuk dalam kubur naka, kata Allah, Allahu Akbar. Sampai turun dalam kubur ni, dia tunjuk, ni kubur businessman ni, ni kubur tokoh kami, ni kubur panglima perang kami. Tak cukup dengan orang hidup, dia nak berbangga, subhanallah. Dalam kalangan kita sendiri pun ada kan, tak cukup dengan orang hidup, dia bangkit tu, usasa dia. Yang tu tu jangan main-main tu. Orang kedebel dia sebut ni, orang kita sebutkan. Yang tu jangan main-main tu. Dia tu, kalau tikam tu, tak luk badan dia tak ni. Dia tu macam-macam lah kita sebutkan. Ni satu sikap orang zaman Rasulullah dulu. Apabila dia berbangga tak cukup dengan orang hidup, sampai pergi dalam kubur, dia sebut, ni lah tokoh yang hebat dalam kalangan kami. Menyebabkan Allah Ta'ala tegur, hatta zurtumul maqabir. Yang kamu nak bermegah, yang kamu nak berbangga ni, sampai pergi ke dalam kubur, nakah kamu nak berbangga lagi, subhanallah. Ni tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua para alim ulama buatkan dalam surah Al-Takathur, iaitu obat kepada kelalaian, Allah Ta'ala minta kita pergi ziarah kubur. Ni tafsiran kedua. Tafsiran yang pertama tadi berkenaan dengan cerita apa dia? Cerita orang Arab pada zaman Rasulullah, bila dia ni nak berbangga dengan kabilah dia, dia sampai pergi ke kubur untuk dia berbangga. Satu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, hatta zurtumul maqabir, merujuk kepada ayat yang pertama tadi kan. Ayat pertama Allah Ta'ala sebut, alhaakumut takathur. Kamu ni telah lalai dah, kata Allah. Bagaimana nak ubat penyakit lalai ni? Allah Ta'ala bagi tahu pada ayat yang kedua, obat kepada kelalaian ini, hatta zurtumul maqabir. Kamu kena pergi ziarah kubur. Ni tafsiran yang kedua. Sebab apa pergi ziarah kubur menjadi ubat kepada kelalaian? Apabila menziarahi kubur, mengingatkan seseorang manusia kepada kematian. Subhanallah. Kita kan bila kita ingat mati, kan Rasulullah sebut, apabila kita ni mengingati mati dalam hidup, dia akan memotong kelazatan dan kenikmatan kehidupan dunia kita. Subhanallah. Kita kan bila-bila kan, ajar diri kita, nak didik kepada diri kita ni, jangan seronok sangat dengan kehidupan dunia. Jangan terlalai sangat dengan syoknya yang disebut dengan nikmat dunia kan, macam mana. Kadang-kadang kan kita bawa kereta dengan ahli keluarga kita, lalu je tempat kubur kita berhenti sekejap. Kita ajar kepada isteri dan anak-anak kita kan, inilah tempat yang kita semua akan balik. Ni cara Allah Ta'ala ajar kita. Supaya apa? Supaya bila kita ni rasa seronok sangat, rasa kita ni tergelincir dah, ya Allah, jauhnya dari seronok sangat, ya Allah. Lalu Allah Ta'ala sebut nak bagi obat kepada kelalaian ni, apa dia? Hatta zurtumul maqabir. Kamu kena pergi ziarah kubur, kerana apabila kamu ni menziarahi kubur, dia akan mengingatkan seseorang manusia dengan kematian. Subhanallah. Macam dalam kalangan kita kan, kita seronok sangat kan, cakap dengan bestnya yang tu, bestnya naik kereta ni, besarnya rumah tu. Tiba-tiba dalam kalangan kita sebut, ingat pada mati juga kita ni kadang-kadang. Kita ni kena ingat pada mati. Ni sementara je kita sebutkan. Sampai satu hari kita tinggal. Dalam kalangan kita, kita kesenyap terus. Sebab apa? Bila sebut je kematian, dia akan menjadi ubat kepada kelalaian manusia. Ni cara Allah Ta'ala ajar. Macam kita kan, kita ni nak sambut anniversary lah dengan isteri kita. Anniversary ke berapa? Ke 40 tahun dah. Kadang-kadang kita ni suami kan bagi hadiah pada isteri kita ni, bungkus elok-elok hadiah, letak rebeng lagi dua kan, bagi pada isteri kita ni hadiah ni. Tiba-tiba isteri buka hadiah kita yang kita bagi tu, apa dia dalam tu? Kain kapan kita bagi. Terkejut dia tu, kat dia masuk dalam bilik, tarik kain selimut, tidur terus. Kenapa ni? Bila kita ingatkan dia dengan kematian, dia akan memotong yang disebut dengan kelazatan dan kenikmatan dunia. Siapa yang ajar? Allah Ta'ala ajar. Allah Ta'ala sebut, alhaakum, bila kamu ni jadi lalai, macam mana kamu nak buat? Zurtumul maqabir. Kamu kena sentiasa menziarahi kubur. Bila kamu menziarahi kubur inilah, dia akan mengingatkan kamu kepada perkara yang memotong kelazatan dan kenikmatan dunia. Dua. Yang tiga kan, Allah Ta'ala sebut, kalla saufa ta'lamun. Kalla dengan makna
Kamu ni kata Allah jangan terlalai. Kamu hidup di dunia ni kata Allah jangan sampai kamu terlalai. Berapa kali Allah Ta'ala sebut kataan kalla dalam surah At-Takatsur? 3 kali. Yang pertama kan Allah Ta'ala sebut kalla saufa ta'lamun, 1. Thumma kalla saufa ta'lamun, 2. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, 3 kali. Ulama sebutkan sebab apa Allah Ta'ala ni dia sebut perkataan sama dalam surah yang pendek sebanyak 3 kali. Allah Ta'ala ni bahasa di dalam Al-Quran, Allah dia tak akan ulang perkataan yang sama kalau tidak membawa maksud. Tidak akan ulang perkataan yang sama kalaulah tidak membawa maksud yang besar. Sebab apa? Al-Quran bahasa dia bahasa yang standard. Apabila Allah Ta'ala sebut je sekali, dia akan merangkumi dah yang lain. Al-Quran ni kalau dia guna sesuatu perkataan, perkataan itu dia akan menceritakan keseluruhan dah. Tapi kenapakah dalam surah At-Takatsur Allah Ta'ala dia guna perkataan kalla ni 3 kali? Dekat-dekat pula tu. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Apa hikmah dia? Kalla ni dengan makna jangan terlalai, kata Allah. Kalla dengan makna jangan kamu ni syok sangat sampai kamu terlalai dengan kehidupan kamu. Sebab apa ulama sebut Allah Ta'ala ulang 3 kali? Menunjukkan tegahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini suatu larangan yang cukup besar. Suatu larangan kepada manusia ni, kamu hidup di dunia, kamu rasa besar dah dunia, jangan kamu terlalai dengan rasa besarnya dunia dalam kehidupan kamu, subhanallah. Sebab apa? Kalau terlalai je, kata Allah kan, saufa ta'lamun, kamu akan tahulah akibat buruk daripada kelalaian kamu. Di mana? Di padang mahsyar, manusia ni akan menyesal. Terlalai je dengan kehidupan dunia, Allah Ta'ala sebut saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui akibat buruk daripada kelalaian kamu di dunia, kamu akan menyesal di saat kamu tiba di padang mahsyar Allah. Wal-iyasubillah, subhanallah. Berapa kali Allah Ta'ala sebut? 3 kali larangan ni. Macam kita lah kan, sebagai ayah kan. Ayah ni bila dia larang seseorang anak dia ni banyak kali, bermakna dia larang betul-betul, betul atau tidak? Kita kan, kita sebut pada anak kita, jangan panjat pokok kelapa tu. Makin tinggi dia panjat. Sekali kita larang. Kita kata turun lah, jangan panjat. Makin tinggi lagi dia naik. Kali ketiga tu dia naik lagi tinggi tu, bom, dia jatuh ke bawah. Kita pergi kat dia, kita sebut macam mana? Padam muka sedap ke tak? Kita sebut teruskan. Inilah yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. 3 kali Allah Ta'ala sebut, kalla, kalla, kalla. Kamu jangan terlalai dengan besarnya dunia. Kerana kalau kamu terlalai, kamu akan menyesal apabila kamu berada di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Wal-iyasubillah. Subhanallah. Kita kan kadang-kadang, kita rasa besar dunia kita ni. Kita duduk dalam rahim mak kita dulu, kita rasa besar dah. Setiap daripada kita kan, duduk dalam kandungan rahim ibu kita, kita rasa luahnya rahim ibu kita ni. Kita belunjur kaki kita, kita rasa lapang. Kita depurkan tangan kita, kita rasa luas. Tapi bila kita keluar daripada alam rahim untuk masuk ke dalam alam dunia ni, kita tengok dunia ni besar lagi. Besar kan, kita tengok dunia ni luasnya dunia, besarnya dunia. Saat pertama kita tengok dunia ni, setiap daripada kita ni teriak. Ana teriak, tuan-tuan sekalian menangis kan. Menangis ni kan apa ni? Keluar daripada rahim ibu, masuk ke dalam alam dunia je, setiap daripada kita ni menangis. Menangis kan apa? Kita tengok, ya Allah, besarnya dunia yang bakal aku hidup, ya Allah. Bolehkah aku yang kecil ni nak duduk dalam dunia yang besar? Kita kan, kita sebutkan, ya Allah, aku ni takut, ya Allah, nak duduk dalam dunia yang besar ni. Lalu Rasulullah ajarkan kepada bapa ni sebut macam mana. Kamu kena pergi ke telinga kanan dia ni, pasukkan satu kalimah akidah dalam jiwa bayi yang sedang ketakutan tengok dunia ni besar. Kamu kena sebut macam mana? Pergi ke telinga kanan dia. Sebut kalimah, Allahu Akbar. Wahai bayi, kamu rasa dunia ni besar, ada lagi yang lebih besar. Apa dia? Allah Ta'ala ni lebih besar. Ni Rasulullah ajar. Nangis pula kita kan. Rasulullah ajar ni kepada bapa, pergi pula ke telinga kiri dia. Untuk sebut apa ni? Untuk sebut satu lagi kalimah, Allahu Akbar. Wahai bayi, kamu jangan takut. Wahai bayi, kamu jangan lalai. Wahai bayi, jangan kamu tergelincir dengan lihat besarnya dunia. Kenapa? Yang kamu kena tahu, Allahu Akbar. Allah Ta'ala ni lebih besar, dan kuasa Allah Ta'ala ni lebih luas. Ni Rasulullah ajar dalam kehidupan kita kan. Yang 3 kan, yang kelimanya Allah Ta'ala sebut,
Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Wahai manusia, kamu ni jangan sampai terlalai, kata Allah. Sebab apa? Kalaulah kamu tahulah akibat buruk daripada kelalaian kamu di dunia, kamu tahu suatu hari nanti di padang mahsyar dengan ilmal yaqin, dengan penuh pengetahuan dan keyakinan. Ilmu ni ulama sebut dia ada tiga tahap. Yang pertamanya yang disebut dengan ilmal yaqin. Yang kedua yang disebut dengan ainul yaqin. Yang ketiga yang disebut dengan haqqul yaqin. Yang pertama apa dia? Ilmul yaqin. Yang kedua ainul yaqin. Yang ketiga haqqul yaqin. Dalam surah kita ni Allah Ta'ala sebut kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Apakah beza antara ilmul yaqin, ainul yaqin dengan haqqul yaqin? Apa beza dia? Ada beza dia ni. Yang pertama ilmul yaqin, yang kedua ainul yaqin, yang ketiga haqqul yaqin. Bezanya kan kat ni martabat ilmu. Ana nak bagi mudah contoh kan. Ilmul yaqin ni macam ni lah. Bila orang cerita pada kita, dia sebut macam mana durian musangking ni sedap. Kita ni tak pernah tengok pun durian musangking, jumpa tak pernah, rasa tak pernah. Tapi seorang datang cerita pada kita, dia kata musangking ni sedap. Dua datang pada kita, dia kata musangking ni sedap. Lalu bila kita tahu dah, bila orang sebut je musangking, kita sebut terus ni sedap ni, ni sedap ni. Pada saat ini disebut sebagai ilmul yaqin. Satu kan. Yang kedua kan, yang disebut dengan ainul yaqin ni macam mana? Ainul yaqin ni bila kita buka je durian, kita tengok, tak rasa lagi ni. Tengok durian betul-betul kuning, tengok mekar je dia punya isi kan. Pada saat ni yang disebut dengan ainul yaqin. Kita yakin dia ni sedap dengan apa? Dengan ain, dengan mata kita. Kita tengok je warna dia tu, betul lah orang sebut sedap bila kita tengok ni betul-betul sedap kot, kita sebut. Yang kedua. Yang ketiga yang disebut dengan haqqul yaqin. Haqqul yaqin ni apa dia? Apabila kita ambil je durian, kita makan. Kita makan tu kan, habis biji, itulah betul-betul kita rasa, sedap betul musangking. Ni martabat apa ni? Martabat yang disebut dengan haqqul yaqin. Kita rasa betul-betul dah, ia memang sedap. Allah Ta'ala sebut, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Wahai manusia, kalaulah kamu tahu betapa pedihnya neraka jahannam dengan ilmu yaqin. Dengan Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran kita dengar ni kan. Sekarang ni kita tahu bahawasanya neraka jahannam suatu tempat yang buruk melalui apa? Melalui Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Pengetahuan kita ni dari sudut rankingnya di mana ni? Ilmul yaqin baru. Bukan ainul yaqin lagi. Tak tengok lagi neraka jahannam. Sebab apa? Kalau tengok neraka jahannam, dia akan sebut dengan ainul yaqin. Di mana Allah Ta'ala sebut? Thumma latarawunnaha ainal yaqin. Kemudian, apabila kamu tengok je neraka jahannam, kata Allah, pada saat inilah ainal yaqin. Kamu lihat betapa yakinnya, keyakinan kamu ini, betapa pedihnya azab api neraka jahannam. Wal-iyazubillah. 6. Yang seterusnya Allah Ta'ala sebut, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian kata Allah, setiap daripada manusia ni, dia akan ditanya satu persatu terhadap segala nikmat yang manusia nak kejar banyak, yang manusia megah-megahkan, yang manusia bangga-banggakan di saat mana dia hidup dulu. Subhanallah. Allah Ta'ala sebutkan, segala nikmat yang kita suka, yang kita cari, yang kita cuba megahkan di dunia ni, latus alunna, akan disoal satu persatu. Subhanallah. Apa dia akan disoal satu persatu? Rasulullah sebut dalam satu hadis, Rasulullah sebutkan ada empat perkara akan ditanya kepada manusia ni di padang mahsyar. Tidak akan beranjak tapak kaki manusia di padang mahsyar melainkan akan ditanya tentang empat soalan. Yang pertamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditanya kepada manusia tersebut, umur yang panjang ni habis pergi ke mana? Ni soalan pertama. Soalan bocor dah Rasulullah sebut ni. Umur kita yang panjang kan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ni, pergi ke mana umur yang panjang ni? Subhanallah. 40 tahun Al-Quran boleh baca. 40 tahun berapa surah Al-Quran yang dah dihafal? 50 tahun berapa dah yang disebut dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diingat? Berapa dah yang disebut dengan amal ibadah? Akan ditanya siapa yang sebut Rasulullah sebut. Satu. Yang kedua kan Rasulullah sebutkan perkara yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar
takkan bergerak tapak kaki manusia ni nak menuju syurga Allah, melainkan ditanya soalan yang keduanya, waktu remaja kita dahulu dihabiskan menuju ke mana? Waktu remaja. Sebab apa dikhususkan dengan remaja? Kerana biasanya manusia pada waktu remaja ini, dia cuba perkara baru, dia gagal untuk mengingati Allah. Barang siapa mana-mana orang, di saat dia remaja ni, dia jaga hak Allah, Allah Ta'ala akan jaga hak dia secara khusus, disebut di dalam hadis. Dua. Yang tiga perkara yang akan ditanyakan Rasulullah sebut, iaitu berkenaan dengan harta yang kita ada pada hari ini, kita dapat daripada sumber yang mana? Rumah kita, kereta kita, kita renovate duit tu dengan rumah kita kan, yang disebut dengan spek kita, baju kita, jubah kita, kopiah kita, satu-satu Allah Ta'ala akan tanya. Beli kopiah duit mana tu? Beli baju daripada duit mana? Allahu Akbar. Kadang-kadang kan kita perhatikan sahabat-sahabat kita, kita kenal lah dia ni kawan kita, gaji pun lebih kurang je dengan kita kan, kita kenal ni, ni bukan orang lain, sahabat aku ni. Tapi kita perhati dia ni kan, tak dan 6 bulan lagi kereta baru dia tu, plastik kerusi belakang pun belum buka lagi, tengok-tengok naik kereta baru dah. Daripada mana hasil tu? Subhanallah, akan ditanya. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita perhatikan sahabat kita masuk je ke dalam rumah dia kan, tengok TV plasma tu 10 depan besarnya. Subhanallah. Daripada mana tu dia ambil? Allah Ta'ala akan tanya satu-satu. Takkan bergerak tapak kaki manusia, melainkan harta yang dia megahkan ni akan ditanya daripada sumber yang mana. Allahu Akbar. Ada kan dalam kalangan kita kan, kita perhati telefon dia ni, kalau iPhone lah, baru model iPhone 10 baru, iPhone 10 baru model, kita tengok dia ni iPhone 12, iPhone 12 dah dah pakai. Subhanallah. Daripada mana dia ambil tu? Ni satu perkara yang Rasulullah sebut akan ditanya kepada kita. Subhanallah. Kita berjaga-jaga. Yang keempat, kata Nabi SAW, perkara yang akan ditanya juga kepada manusia, kalaulah harta yang kita dapat ni daripada sumber yang halal, kemanakah kita belanjakan duit tersebut? Ke jalan yang mana? Subhanallah. Harta-harta halal dah kita dapat ni kan, harta yang kita dapat hasil daripada kerja kita, hasil daripada perniagaan kita, tetapi harta ni kita pergi ke mana? Adakah ke jalan yang Allah Ta'ala redai ataupun ke jalan yang Allah Ta'ala murkai? Wal'iyaz billah. Allahu Akbar. Dalam kalangan kita kan, dia sebut macam mana harta ni ni tak boleh usik ni, sebab apa? Simpanan masa depan nanti ni, tak boleh usik langsung ni yang ni, tak boleh infak, tak boleh sedekah. Kenapa? Bimbang-bimbang kalau infak yang ni nanti susah pada masa depan. Dan ada satu perasaan macam tu kan. Rasulullah sebutkan dalam satu hadis, Rasulullah sebut bila sahabat tanya kepada Rasulullah, ayu sadaqatin a'zamu ajra. Ni yang pesan pada diri anda dan kita semua kan. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, infak ataupun sedekah macam manakah yang mana memberi pahala yang paling banyak kepada kami? Sahabat tanya, sedekah macam manakah kalau kami buat pahalanya pahala yang paling banyak? Rasulullah sebut ada 4 syarat yang nak pastikan sedekah kita ni dapat pahala yang banyak. Apa dia yang pertama? Anta saddaqa wa anta sahihun, kata Rasulullah. Hendaklah kamu bersedekah di saat mana tubuh kamu ni sihat. Ni yang pertama. Biasanya orang kita kan bila sakit baru nak bersedekah kan. Baju kan nak bagi pada orang bila? Bila lusuh. Buah kan, buah ni makanan kan, nak bagi pada orang bila? Bila rasa-rasa nak basi. Sebab apa Rasulullah sebut sedekah yang terbaik ketika mana sihat? Sebab biasanya manusia ni di saat mana dia sihat, dia ada nafsu lagi dia nak pada perkara tersebut. Bila dia dah sakit, tak nak dah, aku tak nak dah, tak nak benda lain dah, ambil lah. Tapi Rasulullah sebutkan sedekah yang terbaik ni bila? Wa anta sahihun, di saat kamu sihat lagi tubuh badan. Satu. Yang kedua kan, Rasulullah bagi panduan kan, sedekah macam manakah yang paling banyak pahala? Di saat wa anta syahihun, di saat kita rasa kedekut. Allahu Akbar, rasa kedekut. RM10 ni tom yam kita nampak kejap lagi ni, tom yam ni ataupun apa ni, anisu utara lah kat bawah kita nampak kan, kita nampak terus dah. Tapi pada waktu tu kita nampak sesuatu yang kita nak rasa kedekut, masa itulah kita boleh infak. Rasulullah sebut ni lah sadaqatin a'zamu ajra, sedekah yang paling banyak pahala dia. Dua. Yang tiga, Rasulullah sebutkan bagaimanakah caranya nak belanjakan harta untuk dapat pahala yang paling banyak di saat kita bersedekah itu. Wa antakhshal faqr, di saat kita takut-takut sangat kalaulah kita bersedekah menjadikan kita ni miskin ataupun menjadikan kita ni papa. Ni Rasulullah bagi panduan.
kita bimbangkan, kalau bagi RM10 ni, bagi RM1 ni, miskin aku, dia sebutkan. Bagi RM1 ni, tak dan bulan ini, kita sebutkan. Tapi pada waktu tu kita boleh juga bagi, di saat kita bimbang dengan kita sedekah menjadikan miskin, Rasulullah sebut ni sedekah yang paling banyak pahala. 3. Yang keempat, وَتَأَمَّلُ الْغِنَى, sedekah yang paling banyak pahala di saat seseorang itu bercita-cita untuk jadi kaya. Di saat dia tengok orang lain ada kereta besar, ai kami nak juga kereta besar. Di saat tengok orang lain renovate rumah, dia nak juga. Tapi pada tu kita boleh juga keluarkan harta kita. Inilah yang disebut dengan ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, manusia dia akan ditanya satu persatu terhadap nikmat yang dia banggakan, ke manakah dia belanjakan harta tersebut. Saya rasa sekadar itu sajalah kita ambil satu surah pada tengah hari ini untuk sama-sama kita baca dan tadabbur. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li'azima li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.